Jadi di sini sobat semua tinggal colok aja di head unit Android aslinya Toyota Alphard-nya ini sobat semua. Nah, seperti ini sobat semua. Halo sobat semua, ini head unit originalnya Toyota Vios yang bermerek Kenwood sobat semua. Jadi ini baru MP3 sama radio dan USB belum ada sobat semua. Kali ini akan diganti sobat semua dengan head unit Android yang originalnya Toyota Alphard tahun 2018 sobat semua. Dan nanti dipasang di sini untuk cukup pas sobat semua karena frame ini ukurannya 10 in sobat semua atau 9 in. Jadi pas untuk dipasang di pasang Android head unit originalnya Toyota Alphard sobat semua. Oke sobat semua, untuk segera penginstalan sobat semua untuk membuka dulu head unit aslinya sobat semua. Dan untuk membuka frame panel ini sobat semua cukup mudah sobat semua. Jadi di sini tinggal tarik. Nah di sini hanya menggunakan klem seperti ini sobat semua. Jadi tidak menggunakan baut sobat semua. Oke, selanjutnya untuk membuka head unit aslinya sobat semua. Nah, di sini sobat semua, jadi sobat semua tidak perlu untuk mengganti konektornya sobat semua karena di sini sama untuk konektornya soket Toyota sobat semua. Nah, di sini jadi sama ini sobat semua. Jadi sobat semua tidak perlu untuk memotong di soket aslinya dari kendaraannya sobat semua. Jadi di sini sobat semua tinggal colok aja di head unit Android aslinya Toyota Alphard-nya ini sobat semua. Nah, seperti ini sobat semua. Jadi ini udah hidup. Jadi nggak perlu untuk mengganti soketnya. Walaupun ini soket Kenwood, tapi belakangnya ini soket VNV untuk Toyota sobat semua. Oke sobat semua, udah hidup sobat semua. Dan sobat semua tidak perlu untuk mengganti konektornya sobat semua atau soketnya sobat semua. Dan selanjutnya untuk memasangkan power, subwoofer dan kamera sobat semua, berikut speakernya. Selanjutnya ini untuk speakernya sobat semua. Ini speaker merek ADS, ukurannya 6 inci. Dan nanti untuk segera dipasang di pintu tengah sobat semua. Karena pintu tengah ini belum ada speakernya, jadi kosong untuk bawaannya sobat semua untuk speakernya.
Oke, sobat semua, untuk terlebih dahulu untuk membuka dulu backlightingnya untuk sebelah kiri dan sebelah kanan juga dibuka semuanya. Oke, ini untuk speakernya nih sobat semua. Kita buka dulu untuk dilihat speakernya, dan ini speakernya sobat semua. Ini untuk speakernya speaker koaksial sobat semua. Jadi speaker udah berikut tweeternya sobat semua. Ukurannya 6 inci dan untuk merek ini dari merek ADS sobat semua. Untuk pas nanti dipasang di pintu tengah sobat semua untuk mengiring suara vokalnya sobat semua. Nanti akan dipasang di sini biar dipasang pas sobat semua, jadi ukurannya 6 inci. Nah, untuk hasil seperti ini sobat semua, untuk hasil setelah dipasang. Jadi ini pas banget untuk ukurannya dengan standar lubangnya sobat semua. Sebelah kiri juga sama, ini pas dengan dipasang ukuran 6 inci ini sobat semua. Oke sobat semua, untuk backlighting sudah kembali dipasang seperti semula lagi sobat semua. Sebelah kiri dan sebelah kanan udah terpasang kembali. Untuk memasangkan selanjutnya untuk pemasangan kamera mundur sobat semua, nanti akan dipasangkan di bagasi. Dan ini untuk kameranya sobat semua. Nanti kita lihat untuk modelnya kamera ini sobat semua. Kita buka dulu sobat semua untuk kameranya, dan ini kameranya yang ada LED-nya sobat semua, ada LED-nya 4 titik ini sobat semua. Jadi untuk malam cukup agak terang sobat semua. Nah, selebihnya ini untuk kabel-kabelnya yang nanti akan dipasang ke depan sobat semua. Nah, di sini nanti dipasangnya di sebelah samping plat nomor sobat semua. Oke sobat semua, untuk kameranya sudah terpasang. Letaknya di sini untuk posisinya, jadi di samping plat nomor sobat semua. Jadi tidak mengganggu apabila membuka plat nomor sobat semua atau mengganti plat nomor. Dan segera menginstal kabelnya ke depan sobat semua. Dan selanjutnya ini untuk subwoofer. Subwoofer untuk segera dipasang sobat semua. Ini ukurannya 12 inci sobat semua untuk subwoofernya. Dan subwoofer ini bermerek LM Audio nih sobat semua. Ya cukup bagus untuk gebukan suara bassnya sobat semua. Dengan tipe LM Audio 12 inci ini. Dan untuk segera dipasang sobat semua di boxnya. Dan ini box menggunakan box yang bahan MDF sobat semua. Oke sobat semua, subwoofer ini untuk segera dipasang di boxnya. Biar segera dirapihkan sobat semua untuk dipasang di bagasi. Nah, ini hasilnya sobat semua. Hasilnya setelah dipasang dan posisi diletakkannya ini di tengah-tengah dalam bagasi sobat semua. Jadi posisinya pas untuk di posisi bagasi sedan Vios ini sobat semua. Oke, untuk segera ke depan sobat semua untuk menginstal kabel-kabel untuk pemasangan amplifier sobat semua. Ini sudah terpasang untuk kabel-kabelnya sobat semua, dan nanti untuk mengangkat subwoofer yang LM ukuran 12 inci tadi sobat semua. Cukup bagus, dan ini mereknya MX280 untuk mengangkat suara subwoofer, dan ini made in Spanyol sobat semua. Jadi cukup bagus untuk mengangkat subwoofer 12 inci merek LM Audio itu sobat semua. Dan segera penginstalan sobat semua untuk memasangkan head unit Toyota Alphard-nya. Nah, ini untuk head unitnya. Ini aslinya dari
Toyota Alphard tahun 2018, sobat semua, dan segera di set untuk suaranya, sobat semua.